sekarang aku mau unboxing ini. Aku dapat paket kemarin sebenarnya, tapi baru sempat buka walaupun lagi musimnya liburan sih dari Korea. Tada, dari JRE sih sebenarnya. Enggak, aku nitip di suatu warehouse gitu biar lebih kayak simple sama murah sama cepet gitu. Kayak kan ini tuh kan bukan kayak album atau merchandise lainnya ya, jadi kayak mau nggak mau aku nggak bisa direct, jadi kayak harus ke WH dulu, karena WH kan kayak mereka ngirim ke Korea tuh lebih cepet, jadi biar ditampung di WH dulu baru ke sini. Nah kebetulan banget WH-nya ini cepet banget dan aku udah percaya banget sama WH ini karena udah dua kali nitip juga di sana. Dan ini tuh apa sih, ini tuh sebenarnya tuh suatu fan kit dari hasil aku daftar fan club, ya nggak sih, gitu nggak sih kata-katanya, pokoknya gitu. Nah ini tuh dari fan club resminya suatu boy group yang lagi anget banget akhir-akhir ini karena berita yang kayak gitu ya. Aku juga sedih ya kayak dengarnya, aduh gimana ini gitu. Kayak semua line debutnya mereka tuh kayak aku suka ya, walaupun ada berapa yang kayak nggak, aku pertama yang nggak serak, tapi ya akhirnya aku juga serak juga endingnya. Nah itu ya tahu kan yang akhir-akhir ini beritanya disband katanya. Nah itu X1 ya, benar ini tuh dari X1 ini ya, mana X1 one in ya. Ini yang aku tutupin pakai tangan ini cardnya, ini cardnya. Nah, aku tutupin karena ada codenya takutnya ya gitulah. Nah ini kita keluarin dulu aja. Kalau ada yang mau, ini kenapa sih aku nyutingnya dan miring-miring gitu ya, karena aku gak mau nunjuk aja, aku jujur aja aku belum mandi. Siapa sih yang gak malas mandi pas liburan gitu, cuma gua doang kayaknya ya. Tada. Ini tau gak sih kemarin tuh kan ini bentukannya kayak apa ya, goblok banget pokoknya bentukannya tuh kayak kayak apa ya, bentukannya tuh dibungkus plaster gitu kan di paketnya itu. Nah terus aku itu sih seret-seret gitu pakai cutter. Nah itu nembus sampai ke dalam wadah card gitu. Sedih sih gara-gara kegoblokan semata. Stop. jangan meniru. Itu ada apa sih, ada tulisan Koreanya, nggak tahu apa. Kalau menjemahin kayak gitu secara cepet nggak bang, harus satu persatu. Oke, bentukannya kayak gini. Kembali nanti aku sensor aja deh. Bentukannya kayak gini. Oke, di belakangnya ada tulisan swing entertainment. Oh iya, swing ini pengen gua maki-maki semua. Ayo yang one eat yang pengen maki-maki swing atau gimana saya ikutan. Aku tuh punya Twitter kan, terusan teman-temanku pada kayak ya Allah, sedih semua, aku pun juga sedih. Padahal kita baru kayak, woi janjinya 5 tahun, ini berapa bulan cuy. Udah itu aja, udah ada berita di sana aja. Susah. Aku nggak mau ngerusak boxnya. Walaupun ini box luar, tapi aku mau pelan-pelan gitu. Masih ada boxnya kok dalam itu. Masih ada boxnya. Tapi ini tuh box luar, aku nggak mau kayak gimana ya, nyakitin box luarnya. Bagus kok box luarnya, warnanya pink, bukan pink sih, agak peach gitu ya. Pink ke peach, gimana ya? Kayak itu apa sih namanya? Bang. Pokoknya jangan sampai ada yang tanya, woi kenapa lo nyutingnya dari samping. Jawabannya pokoknya gitu, karena ini hari libur pasti tahu ya. Suaranya. Kayak gini guys, ini X1, terus di sini ada tulisannya one it, cahayanya agak itu ya, one it, terusan di sini ada tulisannya UI
mine, red, family, genuine person, love it, sun, forever, truth, flower, everything. Ini nggak tahu sih, ini tuh kata-kata hanya sekedar kata atau sebuah kode gitu. Karena yang kemarin katanya disband itu kok kayak nggak mungkin lu ya, nggak mungkin lah, ini paling kayak kayak biar mereka maaf agak tenar dikit atau gimana gitu. Ada yang bilang gitu, pokoknya kayak nyangkal, nggak mungkin sampai sampai tweetku tuh bener-beneran parah sama yang namanya kayak ramalan gitu, tau gak sih? Kayak tiba-tiba wah gila, one it berubah jadi ini, berubah jadi apa, berubah jadi peramal atau gimana gitu. Nah ini juga, ini tuh bentuknya ternyata kayak bok-bok ini. Bok apa sih namanya? Bok. Bok kongguan ya kalau orangnya. Bok kongguan, guys. Aku dapat bok roti dong. Nah. Isinya tuh para. Bagus banget sama katanya. X11M. Ini tuh yang paling banyak orang pengen beli katanya kemarin. Apa namanya, orang pengen banyak beli sumpah ya, tuh kayak bokong gua, tau gak sih, denger kan suaranya, lumayan lah ya buat wadah roti. enggak buat wadah apa ini. Terus dapet ini guys, iya cuma dua tadi, botol ini sama ini yang gue genggam udah gak ada isinya. Isinya sih udah aku sharing sih kemarin, udah penuh gitu. Kalau ada yang nanya PC-nya. PC pertama ini, katanya ada 2 PC dan benar, 2 PC. Tapi nanti aja, aku buka PC-nya nanti aja. Terus yang kedua tuh ini. Itu apa sih? Ini apa sih, guys? Ini apa sih? Enggak tahu aku. Aku taruh sini aja juga ya. Aduh, jatuh. Pokoknya aku taruh sini dulu. Terus sini. Cute banget, gila. Aku tuh pencinta, kayak pencinta bolpen atau apa. Tapi ini gancinya cute banget. Sumpah ya, yang aku buka pertama kali ini aja dulu. Tulisannya one it gitu kan. Ini tuh ganci. Dan ini tuh benar-benar cute banget tuh. Kelihatan nggak sih? Ya kayak gitu. One it. Bacanya one it nggak sih? Atau dari sini? Nggak tahu. Pokoknya bacanya one it ya. Cute banget sumpah. Ada kupu-kupunya gitu. Warnanya emas-emas gold-gold gimana gitu. Gila. Ini unyuk banget sumpah. Wadahnya pun kayak wadah nggak sembarang wadah coy. Plastik kualitas bagus. Pokoknya ini bagus banget. Aku tinggalin di sini yang udah. Terus yang kedua ini. Ballpoint one. Ini beneran ballpoint. Iya, ballpoint one hit. Ballpoint coy. Ada warnanya kok. Tapi pennya luar tuh aku nggak terlalu suka, karena sometimes pennya luar tuh emang tampilannya bagus, tapi buat nulis tuh jelek banget. Karena pernah sih aku dapat hadiah bolpen gitu dari luar, dari Taiwan. Nah itu tuh kayak bagus banget sumpah, kotaknya tuh kayak kotak bener-bener kotak yang gila banget, yang harganya mahal. Aku kira tuh kan enak kan, terus aku coba gitu, ternyata tuh gak enak. Terus aku berapa kali gitu kan, ya walaupun gue tahu sih ada berapa bolpennya luar yang nangkring di Indonesia, tapi emang sometimes tuh agak gak enak sih karena menurut gue. Gak tahu aja sih berapa orang emang beda pendapat. Sama ini, buka gak ya? Ini katanya 2 sih, tapi aku gak mau buka karena kayaknya aku mau sharing. Tapi nggak tahu juga ya, tapi ini kayaknya isinya box
Buka nggak ya? Kayaknya ini aku singkirin dulu. Ini tuh photobook, yang penting isinya dua. Ada dua, ini pokoknya ada dua. Bisa dilihat. Enggak kelihatan ya, pokoknya ada dua. Ini aku taruh singkirnya dulu. Ini dong. Ini apa sih? Wallet gak ya? Kira dia di itu. Mukanya gini ternyata. Ya. Dia dilindungin kertas gitu dong. Sumpah sih, kayak sesuatu yang benar-benar apa ya nah. Wallet. Oh, buat kayak card gitu sih. Tulisannya one in. Lumayan sih buat ada STNK. Ngomong STNK jadi inget STNK gue, enggak tahu kemana. Aku tuh pernah punya kayak gini. Tapi dari itu, dari apa sih, kayak donation min hyun gitu. Tapi enggak pernah aku pakai juga sampai sekarang. Kayaknya nanti aku sharing juga. Enggak tahu ya tujuannya di plaster tuh apaan. Tujuannya di plastik kok, ini di plastik apa? Di kertas tuh apaan, enggak tahu aku. Tujuannya apaan? Ini gimana masuknya? Hai, please masuk pek, masuk. Aku mau lanjut baca webpad. Ya kerjaan liburan bacain webpad sama jualan sih. Tapi ya gitu, kadang ada moodnya ada enggaknya. Kalau benar-benar enggak mood gitu ya bacain webpad. Bagus kok kualitasnya. Tadi yang wallet gak main-main, itu benar-benar kayak apa sih, aku tahu kayaknya gara-gara dilindungin kertas gara-gara apa, karena itu benar-benar kayak kulit dan itu benar-benar bagus. Ini wallet, terus ini PC-nya. Bentar aku mau unboxing ini. Tapi ini katanya banyak banget yang ngincer, nggak tahu kenapa. Tapi ini aku nggak bakalan sharing juga karena katanya bagus banget gitu loh. Tada, black. Ya sih, gue tahu kalau itu black, tapi kalau ngeliat langsung jadi kayak gila, bagus banget dong. Bagus dong. Di bawahnya tuh ada tulisan stainless steel bottle 10 oz or 300 milliliter, ya, made in China, donut microwave, hand wash only, nggak boleh ditaruh di microwave sama hand wash only. Bagus banget sumpah. One in X one. Bagus, aku mau sharing ini pokoknya. Walaupun banyak yang nyari sih itu. Gila, kapan lagi ini, coy? Maunya paket banget. Nanti kalau dipakai kode dia dulu. Dicuci dulu. Tapi gila, bagus banget semua. Black, tulisan ini tulisannya kayak putih gitu loh, kayak estetiknya bangetan banget tuh kan it X1. Agak ada cahaya. One in X1. Bagus banget sumpah. Ini kardusnya juga bagus lagi. Oke, ini yang mungkin bisa last, mungkin bisa enggak. Ini buka dong. Kebalik ya. Ini. Bagus dong. Ih. Kualitas PC-nya bagus ya. One it we. So. One it sama dengan mine. Mine. So, one inch sama dengan red.
Ini kayaknya emang yang ada di dalam box itu yang nulisin tuh itunya deh, apa net malam membernya gitu. Mus Yohan musak lagi. One eat sama dengan family. Ada nggak sih? Ada gini. Family. Hamyul, dia tuh salah satu breaker biasku. One eat sama dengan genuine person. Genuine person. Ini tuh sama kayak yang ditulisan ini, guys. Yang di sini. Makanya ini dalamnya. Ya, Juno. Ini pasti tulisannya love it. Ya, benar. Love it. Dong Pil, Dedek Pil. Oh ya, tahu berita kemarin enggak sih yang katanya Dong Pil enggak tahu berita sama sekali tentang X1 yang dia sebenarnya kasihan banget semua. One it sama dengan Sun. Sun. Mini! Ini tuh enggak aku sharing. Mini tuh enggak aku sharing. Dia tuh aku keep sendiri. Forever. This is forever. Ensang ganteng ya. Ensang one in sama dengan trout. Hyunjun one in flower. Manis banget sih dek kamu. Gini loh, lainnya tuh portrait kan, dia landscape sendiri dong. Ini apa-apaan coba? Lainnya tuh portrait, dari tadi tuh portrait gitu kan. Terus Dohyun yang terakhir tuh landscape. Tulisannya maaf. One in everything. Everything. Terus tuh ini semua sama sih belakang tulisannya one in me, one in me. Oke, cahayanya kenapa sih? One in me. Sayang. Sama sih ya, aku gak mau ngulangin ini. One in mine. Pokoknya belakangnya cuma beda dia warna kuning gitu. Musuh. Yohan. Hangyul. Juno. Dedek Pio. Mini, Mini, Esa, Nsang, Hyunjun, Dohyun. Tuh kan, endingnya dia portrait semua kan, tapi beda yang tadi Dohyun dia kayak landscape sendiri kan. Terus yang ini, buat yang ini aku nggak berani open sih, ya walaupun ini isinya dua tapi nggak. Kayaknya nggak aku open dulu. Oh nggak tahu sih isinya apa. Penasaran juga sih. Open ya, open ya. Kayaknya nggak usah. Mana sih lo? Aku takutnya kalau open ini nanti nggak bisa aku sharing. Jadi maaf. Soalnya aku kayaknya nggak bakalan ngambil pot. Foto buka gini soalnya ya aku tahu ini terakhir tapi aku tuh jarang kayak apa ya kayak megang foto book sendiri gitu loh kayak apa sih nyimpen nyimpen foto book sendiri jadi sampai sini aja ya bye kasih udah nyaksiin unboxing nggak mutu aku ya pokoknya isinya kayak gitu nih ngapain sih bokongun itu terima kasih bye bye. Oh iya, mungkin kalau kalian mau request tentang kak ini unboxing juga dong foto booknya, gak apa deh. Kalian bisa ke IG ku juga,
jangan lagi. Ke itu aja, ke Twitterku. Username-nya @miniensang. Ya, yeah, it's me. Kalau kalian salah satu mutualku, itu aku. Miniensang. Kalian bisa request, Kak, unboxing ini dong. Ya udah, nanti aku unboxing. Tapi kalian mungkin kalau mau ambil ini, Kak, enggak usah unboxing, aku mau ngambil satu paket gitu, enggak apa-apa. Atau enggak, Kak, unboxing nanti aku ambil satu gitu. Enggak apa-apa juga, yang penting so silakan search di Twitter @miniensang. Bukan promo ya, tapi emang kalau kalian mau request. Soalnya aku jarang open DM di itu juga. YouTube ya, walaupun gak ada yang nge-DM sih. Ya pokoknya gitu. Bye-bye. Bye.